Enggak nata kau yang nongkrong di flyover ini kira gelem ya? Ayo Rauli. Ayo Rauli di polisi. Tiga. Ada apa? Sore ini rencananya mau lempar jumroh, tapi nggak jadi karena kepadatan jamaah haji yang lempar jumroh yang kedua. Ini sekitar pukul 6 sore waktu Arab Saudi. Jadi kita nggak jadi untuk lakukan lempar jumroh dan kita pulang lagi ke kembali lagi ke pemondokan. Ya. Ini jemaah juga udah naik. Kita yang cek ke lokasi jalan Terowongan Mina. Di Mina ini banyak sekali, terutama di flyovernya ini, jalan lintasannya ini banyak sekali orang-orang yang berjualan karena mereka tahu setelah lempar jumroh mereka akan sampai di camp. Banyak yang jualan nih, berbagai macam hal, berbagai macam jualan mereka jual. Ada baju, ada kopiah, ada daster, ada apa namanya, kelelawar. Jubah juga ada, segala macam. Ada tasbih dan lain-lain, jam tangan dan lain-lain juga ada di sini. Aduh. Bogak apa? Gimana satu? Bogak. Bogak. Para pedagang ini tahu mereka ada di lokasinya jamaah Indonesia. Banyak kan mereka tahu bahasa Indonesia yang yang biasa dipakai. Minimal harga berapa, terus jumlahnya berapa. Minimal angka sama obrolan singkat gitu, harganya berapa, tawar menawar itu. Dan orang Indonesia kalau udah ditawar lumayan sadis nawarnya, karena mereka selalu membandingkan antara satu dan yang lainnya. Itu bagus sih.
Mas. Dong ning kana ta kon ning nongkrong ning flyover ya bakal gelem ya, Gus. Gus, ning kana ta kon ning nongkrong ning flyover iki ora gelem ya? Ora oli. Ora oli ning polisi. Dike. Ada boy. Irana bagus begi. Rata. Parata. Oke. Parata. Roti canai. Kalau iya tadi kan telur. Ada rasa karinya tadi. Ada rasa kari dikasih kuah kari enggak? Enggak.